Halo teman-teman, hari ini aku mau update hasil fermentasi dari batang pisang yang aku buat sebelumnya. Ini sudah lebih dari 2 minggu ya teman-teman, aku belum sempat update lagi. Jadi hari ini kita mau cek hasilnya. Ya teman-teman, ini sudah lebih dari 2 minggu aku fermentasi, sama sekali tidak ada baunya ya. Aku mau ambil 500 ml terlebih dahulu teman-teman. Ini 500 ml aku ambil. Nanti sisanya baru aku saring. Untuk airnya aku sudah siapkan 5 liter. Kemudian POC-nya 500 ml. Pakai air sumur atau air hujan ya teman-teman. Nah ini teman-teman, POC nya sudah aku saring. Nanti kita pakai stok pupuk berikutnya. Untuk aplikasinya bisa dilakukan 2 minggu sekali. Nah ini ampasnya, nanti bisa ditaruh di atas media tanam. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini, fermentasi POC batang pisang dan cara aplikasinya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan juga subscribe.